والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ولهم بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa saja yang nabimu bawakan, perintahkan kepada kalian, hendaknya kalian lakukan, kerjakan. Dan apa saja yang dilarang oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita menjauhkannya. Shadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara dan orang-orang tua, juga ibu-ibu yang hadir seluruhnya, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semoga Allah pelihara diri kita, anak keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, tentang masalah salat sunnah tahiyatul masjid, disunnahkan apabila kita masuk ke dalam masjid. Masjid artinya yang ada salat Jumatnya, namanya yaitu jami, masjid jami seperti kita ini, disunnahkan untuk kita salat sunnah tahiyatul masjid. Pengambilannya hadis tersebut, dianjurkannya salat sunnah tahiyatul masjid. Satu saat Abu Darda, riwayat dari Ibnu Hibban, mengatakan dakhaltul masjida, kata Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan dakhaltul masjid, aku satu saat masuk ke dalam masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun wahdahu, waktu Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke dalam masjid, tiba-tiba di situ ada nabi sedang duduk sendirian, wahdahu. Abu Dzar masuk ke dalam masjid, Rasulullah lebih dahulu. Ya Rasulullah melihat sahabat beliau yang bernama Abu Dzar ini masuk ke masjid, langsung Nabi mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna lil masjidi tahiyatan. Ya Abu Dzar, masjid ini rumah Allah, kita mempunyai kepada masjid ini penghormatan, tahiyat. Ini rumahnya Allah, bukan punya pengurus. Pengurus itu hanya ngurusin masjid mana yang gak beres, ngurusin masjid mana yang mungkin gak layak, itu pengurus. Adapun pemiliknya sudah diwakafkan, ini pemiliknya adalah Allah. Sebagai penghormatan kepada rumah Allah, apa itu ya Rasulullah? Hendaknya kamu salat dua rakaat. Wa inna tahiyyatahu rak'atani. Penghormatannya kepada rumahnya Allah, jelas ini rumah Allah,
hendaknya kamu sholat 2 rakaat. Ada juga jemaah hari Jumat diadakan sholat Jumat, tapi itu tempat parkir, itu bukan masjid. Iya, jadi memang itu sudah diwakafkan, sudah jelas, sudah paten, sudah selalu itu masjid. Jelas itu masjid, jami. Maka untuk penghormatan kepada rumah Allah itu adalah kamu salat 2 rakaat. Fakum, Nabi memerintahkan, fakum, ayo kalian berdiri. Ini namanya jamaah pendidikan. Ya, pendidikan, guru bukan sekedar merintah. Guru membimbing dulu. Ini Rasulullah. Sahabatnya nggak tahu dipanggil. Kemungkinan kita kan nggak alami waktu itu bagaimana ini Abu Dzar datang duduk atau gimana? Kok Nabi langsung Abu Dzar sini? Mungkin duduk. Pembimbing, pendidik, gurunya para sahabat adalah Nabi kita Muhammad. Keliru dikit langsung dipanggil sama Nabi dan dikasih jalan solusinya, dikasih jalan keluarnya. Itu Rasulullah. Pendidik begitu, bukan disalahin tapi nggak dikasih solusi. Nabi Muhammad seorang pendidik, ustaz, syekh, ya guru, maha guru. Jadi maaf, Nabi Muhammad ini diistilahkan oleh ulama sebagian, beliau ini sebagai kaca benggolo, kaca benggala. Dari sudut manapun juga bisa nyontoh. Pedagang, bagaimana pedagang yang jujur? Bagaimana pedagang yang bisa memuaskan pembeli? Rasulullah. Baca bukunya, bagaimana Rasulullah cara menjual barang. Benar-benar dia puas, ini yang baik, ini yang pertengahan, ini yang banyak. Harganya beda, kau lihat. Jangan berpisah dulu dari barang yang kamu lihat dulu. Lihat biar puas, periksa dulu. Itu Rasulullah. Bukan kayak pedagang-pedagang model kita, dicampur yang mana jelek sama cakep, diaduk. Banyak ketipu dan banyak yang nyesel, banyak kecewa. Pedagang contoh Nabi. Banyak jenderal perang dah, memimpin perang. Gimana Nabi? Nabi mau perang dikasih dulu, briefing dulu. Kalau kau mau perang tujuan musuh bukan rumah-rumah orang-orang, bukan pohon-pohon, bukan rumah-rumah ibadah-ibadah. Kita tujuan musuh. Jangan kalian bunuh, jangan kalian usir anak-anak, jangan kalian orang tua. Tujuan kita adalah mereka yang merangi kita. Istilahnya peperangan Nabi bukan serampangan kayak Amerika. Apa aja dibombardir. Ya enggak, orang-orang sipil habis semuanya. Kita lihat keadaan sekarang ini. Nabi enggak. Istilah kedokteran yang sakit yang dipotong. Yang sakit yang diobatin. Iya, yang sakit diobatin. Itulah Nabi. Mau cara apa lagi? Nah, sekarang guru. Nabi seorang guru, pendidik. Itu Nabi kalau ngajar 3 kali diulang-ulang biar paham. Dan bukan dikasih tahu ilmu, dibimbing. Bimbing kalau salah dikasih tahu, jangan nanti kamu keluar di pendidikan aku ini salah. Rumah tangga Rasulullah, Rasulullah pembimbing rumah tangga. Nah, ini salah satu di antara pendidikan Nabi gitu. Ya Abu Dzar, ini rumah Allah nak. Kemudian apa lagi Rasulullah? Dia punya penghormatan ya. Hormatin ini. Kamu ke rumah orang, assalamualaikum gitu kan. Kamu ke sekolah, pagi pak gitu kan. Oh kantor, pagi pak. Itu penghormatan. Masjid bukan, pagi masjid, bukan. Tahu datang masjid, bukan. Ini rumah Allah. Kau sholat 2 rakaat. Ayo, coba, fakum. Diri coba. Ini maaf, kita dan saya lihat keadaan masjid-masjid kita ini kalau hari Jumat, apalagi masjid-masjid yang tingkat itu, lantai 2. Itu kalau di lantai 2,
banyakkan anak-anak dekat SD misalnya kayak di pisangan at-taqwa. Ributnya itu anak-anak sulit. Mau bilang bagaimana pengurus? Siapa mendidik? Ini rumah Allah. Sempat enggak orang tuanya waktu malam Jumatnya, "Nak, biasa kamu ke masjid, kamu harus begini-begini-begini ya. Kamu jangan ribut ya. Itu rumah Allah." Pernah enggak orang tua ngasih tahu kepada anaknya? Ya, mau jalan dia mau masuk sekolah mungkin Jumat pagi. "Kamu ingat nih, jangan ribut, jangan ngomong ya." Ada enggak orang tua begitu? Ada enggak guru-guru agama waktu hari Jumat mau dipulangkan anak-anak, kalian sholat Jumat, ingat di masjid nih, kamu harus begini, begini, begini." Barangkali, saya sih gak tahu, barangkali dari orang tua kurang ngasih tahu, dari guru-guru mungkin kurang ada perhatian. Itu masjid macam-macam, turut-turut dia bercanda sampai khatibnya emosi, "Kamu pidatang ya?" Jadi tuh khotib sasarannya bukan jamaah, anak-anak. Diam gak? Nah, kalau yang di sop ketiga bilang, nah, lihat khotib lagi emosi itu khotib. Ya, karena mereka gak ngerti. Anak-anak kita kalau gak digitu gak ngerti. Mereka gak bisa membedakan mana itu bangunan Alfamart, mana bangunan kelurahan, mana bangunan sekolah, mana bangunan rumah, mana itu gedung. Sama aja menurut mereka. Coba perhatiin. Mau diapain sekarang? Mau disentil, nangis, berurusan nanti sama orang tuanya. Terjadi begitu. Remaja masjid ngerahkan anak-anak, disentil. Dikasih tahu, nangis, "Kenapa, siapa ini? Anak remaja masjid." Masalah akhirnya. Ya, ini nih kurangnya pendidikan, kurangnya informasi yang tahu kepada yang anak-anak enggak tahu. Pihak kita orang tua, pihak kita sebagai kakek barangkali. "Kamu nanti salat Jumat di mana, Nak?" "Di Masjid Babu Salam, Pak." "Iya, punya bawa sarung enggak?" "Bawa." "Masjid tuh masuk kaki kanan. Kau salat 2 rakaat. Kamu jangan bicara. Rusak salat kamu. Menghancurkan semua yang sholat. Kalau kamu ribut, kamu gak boleh lagi besok ya. Ingat gak nih, kamu masjid." Wah. Pihak orang tua ke, mamahnya ke, ayahnya ke yang ada, atau gurunya. Benar, itu terjadi begitu. Ribut itu anak-anak lari-larian. Nah, yang berikutnya Nabi bimbing. Jadi gimana ya Rasulullah? Salir katain. Salat 2 rakaat. "Fakumtu," kata Abu Dzar, "aku diri diajarkan sama guru pembimbingku Nabi Muhammad. Fakumtu, aku berdiri. Faraqatuhuma, aku salat 2 rakaat. Ya, summa'udtu, begitulah kemudian bila aku masuk ke masjid, aku salat 2 rakaat. Nah, ini sunnah jamaah. Di lain peristiwa, Nabi lagi khutbah. Nabi lagi khutbah Jumat. Tiba-tiba ada yang datang. Ya mungkin tujuan yang hadir itu para sahabat salat Jumat ingin langsung mendengarkan khutbahnya Nabi. Duduk dia. Nabi perhatian kepada jamaah. Dia lihat satu persatunya jamaah yang hadir. Sampai yang datang itu belakangan duduk, Nabi lihat. "Kum, siapa yang datang itu terakhir?" Pimpinan upacara tahu yang hadir belakangan. Khatib Nabi Muhammad perhatian pada jamaah yang belakang. Coba itu yang datang belakangan. "Kum, salli rakatin." Coba, maaf, coba datang. Bangun, salat 2 rakaat. Saya teringat waktu saya salat di satu kampung di Jawa Timur. Saya salat gak tahu. Karena ini seperti itu. Karena itu khotib udah mulai. Gak mungkin saya salat itu tiba-tiba saya duduk. Takut kealingan yang lain kan. Duduk. Itu guru besar di situ datang.
dengan pakai jubahnya. Dibilang, saudaraku, salat dulu 2 rakaat, muliakan rumah Allah ini. Maaf, salat 2 rakaat, seringan-ringannya, jangan terlalu lama. Tuh, gitu jemaat. Jadi sepertinya ini salat sunnah Baitul Masjid, kita buat kesimpulan hampir-hampir wajib karena menghormati rumah Allah. Nah, ada persoalan ini kalau baca kitab enak jadinya, ada pembimbingnya, pengarang kitab. Bagaimana nih bila kita mendapatkan ada hal-hal yang tidak mungkin kita sholat sunnah? Pengarang kitab ini mengatakan, qala ba'du ashabina, berkata para ulama-ulama di antara kita ini, man dakhalal masjidah, siapa orang masuk ke masjid walam yatamakkan, dia enggak memungkinkan bisa sholat sunnah 2 rakaat. Kok enggak memungkinkan? Kenapa? Iya, li hadasin, barangkali dia punya hadas, duduk mau akad nikah di masjid, dia udah kesentuh dengan perempuan. Kita menyaksikan akad nikah ke masjid, udah kecolek tangan kita sama ibu-ibu, sama besan, sama besan. Kan kalau kita datang bawa putra kita, kan dari pihak perempuan, kata MC bilang, selamat datang rombongan pria diharapkan. Kita kan salaman, dari rumah kan punya wudhu. Dari rumah kan punya wudhu. Besan perempuan nyodorin tangan, salaman kita. Salaman. Batal gak kita wudhu kita? Batal kan? Masuk ke masjid, kita udah batal wudhu. Penyebabnya itu, oke, penyebab pertama. Atau awsuglin, atau kita masuk ke masjid punya wudhu, atau ada kesibukan lain, tanda tangan, benerin speaker, atau apa kesibukan lain itu, ada orang mau nanya, ada orang, jadi kita duduk kan, jadi kita tidak sempat sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini bagaimana solusinya kalau begini nih, ya awunahwihi, atau semua itu lagi ada, lagi apa, lagi itu kan, diri kan gak mungkin misalnya. Saya lagi, kaki saya masalah nih pak, mau sholat, lagi azan. Atau apapun juga, yang kita berhalangan, berhalangan, berhalangan tidak sholat, sunnah tahiyatul masjid. Iya, fayustahabbu lahu ayyakula 4 marratin. Maka dianjurkan yang gak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid, dianjurkan untuk baca 4 kali. Apa yang dibaca dalam keadaan duduk? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. 1. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. 4 kali pengganti kita enggak sholat di masjid, dalam keadaan duduk, duduk. Kadang-kadang kan begitu kan? Sebab kalau kita mau niat sholat di masjid, kalau udah duduk batal udah, udah. Nah, lebih duduk, Allah. Jadi kita jadi tahu nih jemaah. Kalau suasana enak-enak aja, sholatlah. Kalau ada masalah-masalah yang harus kita pentingkan, tanda tangan, ada penyelesaian apa atau apa dan apa, duduk. Kita enggak buru-buru nyalain orang itu. Tuh ustaz kok enggak sholat sunat tahiyatul masjid, dia ganti enggak sholat tahiyatul masjidnya dengan baca kali subhan 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebab kalau kita enggak tahu, enggak ada pengganti 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, ada orang yang duduk kadang-kadang kan jengkel kita, apalagi ilmunya cuma segitu. Langsung ke depan dia, ente sorban ente gede banget kayak spray. Bukan namanya sunnah, sholat dong. Sebagai tanda, sebagai ente ini gimana sih Pak Kiai, Pak Ustadz Mahfud nganjurin orang sholat di masjid, Ustadz langsung datang duduk begini, sholat dong. Tuh, taunya anjuran.
Enggak tahu ada solusi tertentu ulama buat kesimpulan. Kalau ada masalah sama dia, azan atau mau komat dan sebagainya, atau ada, ya kita enggak tahu, orang baru datang, jalan keluarnya dia tuh yang enggak sholat sunnatul masjid, baca tasbihnya berapa kali tadi? 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Tuh, ini ilmu namanya nih. Rasanya kalau kita enggak ngaji, mungkin informasi ini kita enggak tahu. Kita tahunya sholat kayak Nabi misalnya, lain lagi nanti masalahnya. Jadi ini solusinya tentang sholat sunnah tahiyatul masjid. Di sini juga ada anjuran apa yang dibaca. Di dalam kitab ini wa yusannu ayyukra'a fit tahiyyah, disunnahkan kita baca surahnya waktu salat tahiyyah wa sunnatul maghrib, atau juga salat sunnah maghrib qobliyah atau ba'diyah, surahnya ada enggak? Atau kita salat wa salatul istikharah atau salat istikharah 2 rakaat itu kan, mau pagi sore, wal ihram salat sunnah ihram, wa tawaf salat sunnah tawaf, ada surahnya enggak gitu? Jawabannya adalah ya wa al-kafirun wal ikhlas. Jadi kita salat sunnatul masjid habis Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, rakaat 2 qul huwallahu ahad. Kita salat istikharah al-kafirun, salat kedua al-ikhlas. Tuh itu jamaah tuh sunnahnya. Saya tapi ini bukan sunnah kalau orang ya, kebiasaan ulama guru saya ngikutin kadang-kadang, tapi nggak ada dalilnya. Saya punya orang tua almarhum Kiai Haji Abdul Ghani, dia kalau mimpin sholat subuh selalu surahnya padahal ini nggak ada dalilnya, tapi selalu bacanya kalau sholat subuh doang. Rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ada 2 shaf amin. Di mana aja beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha. Kayak tadi itu. Nanti rakaat kedua, al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Jadi di musala saya di mana? Makanya saya gitu. Agung gitu bapak gua. Jadi surahnya dibaca wal adiyat, padahal saya bebas mau baca apa juga, sunnah boleh. Jadi ada hal-hal yang memang diamalin. Ada lagi amalan. Saya punya guru namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Dia bilang dalam pengajian, siapa yang ingin rizkinya paginya itu berkah, usahanya gampang, Allah akan hindarkan berbagai macam bala, musibah, kecelakaan, penyakit yang terjadi dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Lakukanlah sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar. Sunnah fajar itu namanya qobliyah subuh. Selesai azan, sebelum qomat, ada namanya sholat sunnah fajar, atau istilah kampungnya, istilah kita namanya sholat qobliyah subuh. Itu surahnya beliau bilang apa? 2 alam. Alam nasyrah, itu surah rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah alam taro. Ya habis kata guru itu, ya baca. Ya, jadi jamaah ada hal-hal yang ulama-ulama kerjain. Kita kerjain alam nasyrah rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim amin dengan alam tar. Yang kebiasaannya baca surah-surah silakan, tapi ada kebiasaan mereka itu, keberhasilan keberkahan yang mereka lakukan, ada sering baca itu sebelum sholat subuh 2 rakaat namanya sholat sunnah fajar, surahnya biasain alam nasyrah dengan alam tar. Nah inilah jamaah pengajian kita tentang sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu pada pagi hari ini. Yang kedua, pagi hari ini
menambah waktu sedikit jamaah, bahwa kita punya kawan, kita punya jamaah. Bulan ini beliau wafat. Jadi pas tahun ini adalah tahun pertama atas wafatnya beliau, yaitu saudara kita Bapak Aris Komaris Handika Nandika bin Bapak Surya Dadang. Tepatnya beliau meninggal tanggal 9 ya, 9 Juni. Jadi agak ngulur karena keluarga bikin juga di rumah dan di kampung. Nah, pagi hari ini haul pertamanya Bapak Aris Komaris. Banyak peninggalan beliau di masjid ini. Ya, enggak apa-apa, memang Nabi suruh udzkuru mahasina mautakum. Ceritakan kebaikan-kebaikan yang sudah meninggal. Jangan kau ceritakan kejelekan mereka. Beliau meninggalkan ini nih. Ini peninggalan beliau ya. Pada mimbar. Apalagi ini nih lampu yang beliau ceritakan. Ini yang saya bilang, Pak, jadi penerang kubur Bapak-bapak ini, Pak. Nih, lampu. Dulu kan kita ingat Bapak Saham dulu punya lampu kotak begitu tuh. Itu berapa tahun saya dari mulai kecil sampai saya udah gede kayak begini, lampunya begitu kan, yang atu-atu itu, yang begitu tuh, yang kayak sarang bangok gitu tuh, gitu tuh, tok-tok gitu, cakep dulu. Nah, gimana biar kelihatan megah? Wah, ini harus dibuka, Pak Ustadz, nanti insya Allah pakai dari atas. Waduh, jadi cita-cita beliau tuh di antara ini, apalagi saya nggak tahu ini yang seperti itu. Dan diantaranya lagi banyak yang berupa bentuk dari bangunan-bangunan masjid di atas semuanya. Bocornya awalnya beliau, bagaimana beliau ngerti bangunan. Nah, begitu banyaknya amal soleh yang diikhlaskan oleh almarhum, mudah-mudahan jadi tambahan amal soleh beliau di alam barzah. Nah, mohon keikhlasan jamaah untuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah maghfirah dalam kuburnya. Semoga dalam kuburnya dijadikan taman surganya Allah. Semoga keluarganya yang ada, anak-anaknya, Allah berikan taufik hidayah bisa meneruskan kebiasaan yang baik ini. Dan mudah-mudahan istrinya Allah berikan sehat walafiat. Ala hadinnya Bapak almarhum Bapak Haji Aris Komaris Nandika bin Bapak Surya Dadang Effendi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah ini ngeteh gimana, Ustaz? Ngeteh. Ada. Oh, nanti dikasih ada nasi tentengan ya, untuk kita menikmati semua yang ada di depan masjid sana. Mudah-mudahan jadi amal soleh juga bagi almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil sawaba dzalika minna ilaihi waj'al nuraya sawayatal baina yadayhi. Laghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa si madkhalahu. Allahumma ij'al qabrahu radah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu